Pamasan mobil, belokan tajam naik, pamasan mobil. Kita menuju ke Mbah Ju Resort untuk beristirahat. Beralamat di Jalan Tawangmangu Plausan, Kali Jumok, Sarangan, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Dengan mengusung konsep mountain view, pemandangan gunung akan menjadi daya tarik utama bagi tamu maupun pengunjung. Resort di tengah pegunungan ini tersedia juga kolam renang yang semakin menambah keseruan wisata. Dengan sensasi dinginnya air kolam dari mata air pegunungan yang jernih dan segar. Di dalam Mbah Ju Resort juga menyediakan beberapa sarana permainan ataupun wahana wisata seperti para layang, sky tree, becak layang, bersepeda, flying fox, dan masih banyak lagi wahana yang tentunya seru dan menarik. Di dalam kafe dan resto, resort ini menyuguhkan aneka menu baik makanan maupun minuman, beragam olahan kuliner khas Jawa Timur ataupun Solo dengan harga yang relatif terjangkau. Kita sudah memasuki area Mbah Ju Resort menuju tempat parkir. Terkait dengan tipe kamar yang bisa kita sewa, ada beberapa tipe dengan kapasitas tipe kamar 2 atau 4 orang. Sedangkan jika rombongan bisa memilih tipe villa dengan kapasitas 12 orang. Berfoto di depan rumah-rumah mini dengan latar belakang rerumputan hijau menjadi salah satu pilihan, atau berfoto di atas gardu pandang, ayunan, atau kamar yang berada di lantai atas. Panorama alam yang disajikan sangat memungkinkan
engkau dan memberikan foto terbaik serta pengalaman yang tak terlupakan. Miring medeni miring ngiwo mantap. Kalau bisa gak mepet dulu om Muklis, bisa mepet lagi om, bisa om. Oke. Okay. Om, mepet. Ya, Pak. Wah, belakang mati sini. Karena kontur tanah pegunungan, sehingga parkirnya mengikuti konturnya yang naik turun, sehingga memerlukan keahlian tertentu dalam menjaga keseimbangan kendaraan. Prinsip kehati-hatian sangat-sangat diperlukan. Parkir lagi 37 orang.
kembali lagi di Sandra. Bayu ini merok gak? Kira-kira nombor itu lebih kelapa ya? Masih ngarep mau Bayu ini merok gak ya? Depan ini kan ada pintu masuk kira-kira nombor.